apa penyebab dari kempisnya atau pancitnya ini tayar sobol ini. Saya hidupkan lampu dulu. Ini dia sudah saya buka. Tuh banyak tambalannya, guys. Wow, ini. Kenapa ini hamil sudah? Timbul dia, guys. Kita lihat ini. Di atas ditambal. Wah. Ini dia, guys, paku 10 inci. Ini dia yang membuat dia pancit atau kempis. Oh ternyata. Di luar tidak ada. Tak ada bekasnya langsung di luar. Tapi kok di dalam panjang sekali. Kita coba cabut dari dalam. Oh, bukan paku, guys. Ini adalah stonizer atau besi untuk cor atau bangunan, pembuatan jalan yang menggunakan semen. Ah, ternyata ini kau. Ini yang buat dia pancit, ya. Oke lah, kita akan pasang balik. Kita tambal dulu tayarnya dan kita lihat bekasnya. Itu mungkin perlu ditambal, ya, karena kalau tidak ditambal dia akan masuk tanah seperti ini. Dia pernah berlubang tapi tidak ditambal, maka dia itu tanah lumpur masuk ke dalam dan membuat kepingan-kepingan seperti kue lapis, ya. Dia seperti kue lapis tadi tanahnya. Oke, kita akan tambal tayarnya, kita akan tambal tiupnya. Tiupnya sudah kita tambal. Ban dalamnya. Sekarang kita akan tambal ke ininya. Ke ban atau tayarnya kita akan tambal. Kita sudah gosok atau kita grind dia sebelum kita kasih gam agar dia betul-betul melekat. Perlu banyak-banyak, dia punya gam secukupnya aja karena pakunya banyak sekali. Jadi ada dua paku tadi yang kena ke ini, satu besar dan satu kecil. Ya, kita tunggu dia kering sedikit baru kita tampal. Jangan lupa barang-barang yang sudah dipakai di dalam dikeluarkan, karena ini sangat berbahaya apabila lupa ketinggalan di dalam seperti tukul seperti ini. Pernah sekali saya tertinggal di dalam tayar poklip depan, lalu kawan saya tukul besar dari ini lagi, sebesar lengan tukulnya atau palunya, tinggal di dalam ban sobol ini atau tayar sobol. Sangat-sangat bahaya untuk membuat pancit kemen. Oke, siap kupas dulu. Kita letak. Sayang sekali ini tampalannya kecil. Jadi tampal begini kita tutup. Yeah.
potong. Oke, lanjut kita masuk. Oke guys, sudah kita pasang. Dan sorry kalau tidak saya videokan waktu saya memasukkannya, karena saya hanya sendiri. Saya sendiri buka, saya sendiri pasang, pokoknya saya semua sendiri. Jadi saya tidak sempat. Ini barang mau dipakai cepat, jadi kita harus cepat-cepat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Acok Tutorial. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.